putriku. Jangan ibunda. Tapi ragamu. Ternyata lumayan juga ilmu kalian berdua. Tapi jangan senang dulu. Kita lihat saja nanti. Kian Santang, akhirnya kau datang juga. Jagat Dewa Batara, Raka. Mata setan. Dia sedang melancarkan jurus penghisap roh lagi. Ini tak bisa dibiarkan. Raka. Jangan pergi ke situ. Itu terlalu berbahaya. Tidak, adikku. Kau jangan pernah lupa bahwa mereka semua juga adalah saudara-saudara kita. Dalam situasi apapun, kita harus bisa melindungi saudara kita sendiri. Kita harus bisa menyelamatkannya, adikku. Raka harus menyelamatkan mereka semua. Berhati-hatilah. Rai! Tidak! Bisi Ratu, tahan Bisi Ratu. Bahaya ini, mah. Ibunda. Ibunda. Putraku. Putraku. Jangan, ibunda. Putraku Surasawan, jangan halangi ibunda. Jangan, bunda. Di sana sangat berbahaya untuk ibunda. Minggir putraku Surasawan. Ibunda ingin menyelamatkan rakamu. Jangan, bunda. Putraku Surawisesa. Ibunda, jangan. Tidak. Putraku Surawisesa. Putraku Kian Santang. Jaga Dewa Batara. Putraku Kian Santang. Rohnya sudah mulai terhisap. Ini tidak
bisa aku biarkan. Alhamdulillah, aku telah selamat. Karena pukulan dari Ayahanda Prabu, aku terhindar dari jurus mengerikan mata setan. Syukurlah, putraku Kian Santang telah terbebas dari hisaban mata setan. Dan sekarang aku harus menolong putraku Surawisesa. Raka, jangan ibunda. Tapi ragamu. Maafkan ragamu adikku. Aku terpaksa menotokmu agar kamu tidak bisa melakukan hal-hal yang berbahaya. Tindakan Gusti Prabu mah emang sip. Bagus sekali. Benar Gusti Prabu. Ayo tuh, kita bawa ke tempat yang aman. Aman, amin, aman, amin. Ingat, jangan berani sentuh adikku. Biarkan aku saja. Rai, ayo kita pergi dari sini. Aman, amin. Ayo, cepat bantu mereka. Jangan diam saja. Iya. Kira-kira mana wanita ngelawan itu tuh. Si Buk Berem. Wah, ay, kamu tuh apa loh ayah tuh. Bukan gak berani saya teh aman tuh. Cuman hari ini saya gak ada jadwal untuk berkelahi dengan makhluk Berem eta. Ngomong weh tuh, kamu teh tidak berani. Sok atuh, mana wanita. Sarua weh tuh. Raden.